Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, salam kenal, aku Riri dari Jenere. Apa kabar semuanya teman-teman? Semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku bisa nge-share kegiatan aku sebagai ibu rumah tangga dengan pekerjaan yang sejuta pekerjaan yang tidak ada selesainya, yaitu tugasnya ibu rumah tangga selalu rutin seperti itu ya. Kalau tidak masak, cuci piring, cuci baju, nyepetin pakaian, nyetrika baju, ngurus anak, beres rumah, ngurus suami, udah itu aja pekerjaan sebagai ibu rumah tangga. Mungkin teman-teman yang sebagai ibu rumah tangga juga kerja, jadi semangat ya buat kerjanya, dan siapa tahu lelah kita itu menjadi lelah ya. Amin. Semoga teman-teman bisa semangat terus. Ini aku lagi mau cuci piring, kebetulan juga tadi habis masak, tapi maaf aku gak bisa nge-record saat aku masak. Ini aku nge-record saat aku beresin cucian piring atau lagi pengen cuci piring gitu ya. Ini tapi nggak tahu kenapa si pencucian piring ini tuh udah beberapa kali itu ngambang terus airnya. Nggak tahu untuk si selangnya yang rusak atau ada yang nyangkut di sampah-sampah ini. Padahal tuh kalau misalkan aku cuci piring itu, aku selalu bersihin sampahnya dulu, itu langsung ke tong sampah, enggak yang langsung ke saluran gitu ya. Tapi ada kebanyakan yang terutama adik aku gitu, kalau misalkan mau cuci piring itu pasti sampahnya itu ya udah ngalirin di tempat pencucian piring, nggak langsung ke tong sampah gitu ya. Kebanyakan juga seperti itu. Tapi kalau aku enggak, aku langsung pisahin sampahnya, terus aku masukin ke tong sampah, terus aku baru deh tata-tata si cucian piring kotornya, baru aku mulai nyuci gitu. Sebenarnya simple aja sih itu, yang mungkin menurut teman-teman kok ribet ya mbak, ya udah mendingan cuci dulu, terus sampahnya kan biasanya ngalir gitu di tempat cucian piring. Tapi kalau aku begitu malah ribet, malah bikin kerjaan dua kali gitu ya. Jadi aku lebih pengen flavor yang sampah itu ditaruh di tempat satu wadah gitu, terus aku tata si cucian kotornya, terus baru aku nyuci, baru aku bilasin. Seperti itu kalau aku, jadi lebih gampang buat nanti nata buat cucian piringnya bersih gitu ya bun. Dan ini lanjut, sebenarnya nggak banyak juga cucian piringnya, tapi ya mau gimana lagi, harus dicuci gitu kan. Karena juga perabotan aku itu yang minim dan nggak terlalu banyak, jadi okelah cuci, sekali nyuci aja bisa beres. Terus ini lanjut, aku langsung bersihin aja karena tadi udah aku sabunin si cucian piring. Ini lanjut aku ngelap-ngelap sebentar karena tadi kan bekas apa cucian kotor gitu. Jadi karena ini udah dibilas, jadi aku agak siram-siram dikit sama air. Terus ini lanjut, aku mau nyapa teman-teman yang lagi nonton.
Video aku yang lagi kerja, sini nonton video aku temenin, semoga semangat kerjanya dan gak puyeng sama kerjaan yang numpuk ya. Atau teman-teman yang lagi pada sibuk ngurusin anak, sini sambil nonton aku temenin biar berasa di momong berdua ya bun. Mungkin teman-teman yang sedang lagi masak, sini aku temenin, semoga masakannya enak dan buat anak dan istri atau pos suami gitu ya maksudnya. Mohon maaf aku belibet banget karena hari ini puasa. Hari ini kita puasa yang kedua ya. Maksudnya hari kedua gitu maksudnya ya bun. Karena aku puasanya itu di hari Selasa. Dan kebetulan juga ini aku habis dari rumah sakit. Dan kebetulan juga suami kemarin masuk rumah sakit. Jadi mohon maaf kalau semisalkan videonya agak telat aku tayangin di YouTube ya teman-teman. Semoga kalian memaafkan aku dan aku bisa bikin video dengan semangat terus. Gimana nih teman-teman puasanya itu di hari Senin atau di hari Selasa? Bisa tulis di kolom komentar ya. Ini aku lanjut sambil masak nasi. Ini aku selalu cuci nasinya atau cuci berasnya itu 3 kali. Teman-teman kalau nyuci beras itu biasanya 3 kali atau 2 kali. Kalau 2 kali bisa tulis di kolom komentar ya. Atau katanya kalau misalkan 3 kali itu nanti vitamin yang ada di beras itu hilang atau gula yang ada di beras itu hilang. Bener gak sih bun? Itu mitos atau fakta? Ini lanjut, kebetulan di luar juga lagi berisik karena hujan. Tapi aku sempetin buat nge-record saat aku buka paket. Ini aku buka paket di event 33 ya. Sebenarnya aku itu udah nge-up video itu di tanggal 5 gitu ya kalau nggak salah. Tapi ini baru aku edit itu di sekitar tanggal 11 Maret gitu. Februari, mohon maaf, ini di 11 Maret. Dan kebetulan aku juga baru pulang dari rumah sakit. Dan ini aku minta izin sama suami buat pulang, buat ngerehat tubuh aku. Tapi gak tahu kenapa, karena banyak kerjaan yang harus dikerjain. Dan aku juga pengen bikin video buat teman-teman juga. Takutnya aku gak punya stok video juga. Jadi aku sedikit ngambil video saat aku ngerehat di rumah gitu ya. Karena mau gak mau ya aku harus bikin video dikit demi sedikit gitu ya, biar teman-teman juga makin terhibur dan banyak video yang bisa menghibur teman-teman. Ini aku mau buka paket yang event 33 dan kebetulan banyak banget, dan ada beberapa yang udah dibongkar gitu ya sama aku, tapi aku gak nge-record. Dan ini beberapa paket yang udah aku kumpulin, dan kebetulan ini bukan paket yang sebenarnya kebutuhan aku, tapi ini kebutuhan warung gitu ya. Karena kebetulan juga aku dapat flash sale itu murah banget, terutama gula yang kalau di luaran sana itu harganya udah di atas 16.000 ya bun. Tapi kalau di online itu lumayan murah ya, under 16.000. Jadi ya lumayan lah kalau misalkan buat aku jualan gitu ya, bisa buat tambah penghasilan. Yang biasanya aku cuma ngambil untung gope gitu ya, atau 300 perak. Tapi kalau aku belanja di online itu bisa dapat keuntungan 1000 bahkan lebih. Dan ini mohon maaf kalau misalkan aku nge-recordnya itu kayak sebenarnya kayak ngasal gitu ya. Tapi benar dan jujur ini aku lagi lelah banget, tapi aku sempetin buat bikin video gitu ya. Mohon maaf kalau misalkan videonya itu agak ngeblur atau agak gerak-gerak sedikit, gak tahu kenapa. Ini aku pakai HP yang lama itu seperti ini terus. Dan mohon maaf juga saat aku nge-up video di YouTube itu 2 kali aku up video di YouTube itu
pakai HP baru. Enggak tahu kenapa HP barunya itu di settingnya itu susah banget. Dan kayaknya aku sempat lihat up videonya di HP baru, ternyata itu layarnya enggak full ya bun. Aku mohon maaf ya, nanti aku setting lagi untuk HP barunya biar sama gitu ya, sama standar SNK nya di YouTube. Dan ini lanjut aku bongkar si paket yang di kardus Indomie. Sebenarnya ini bukan Indomie juga, tapi ada beberapa Indomie yang aku beli, tapi di dalamnya itu kebanyakan gula. Karena ya nggak apa-apa sedikit ngewar di event 33. Ibu-ibu yang ada di rumah gimana nih? Udah pada ngewar saat di event 33 atau belum? Atau mungkin teman-teman yang ada di sini biasanya itu lebih enak belajar online atau di offline? Bisa tulis di kolom komentar ya. Kalau aku lebih prefer itu pengennya itu belanja di online, karena selain murah terus diskon terus free ongkir, kita juga nggak capek-capek buat ke tokonya gitu. Ini aku lanjut beresin si Indominya. Aku tadi juga beli Indomie beberapa buat stok di warung aja. Dan kebetulan selama aku jaga pas suami di rumah sakit, itu yang jaga warung itu kadang ibu mertua atau bapak mertua ya. Tapi kalau misalkan aku lagi di kontrakan gitu, biasanya aku yang jaga itu aku warungnya. Dan ini lanjut sudah selesai aku bongkar si paketnya. Ini aku lanjut langsung beresin si kardus-kardusnya. Gak tahu kenapa kalau misalkan aku tuh lagi nungguin abang yang suka rongsokan gitu, biasanya lewat di depan rumah atau di depan kontrakan, selalu kayak aku panggil tuh lewat aja gitu ya, molos gitu, gak pernah yang nungguin aku gitu. Biasanya kan kalau aku panggil gitu dia selalu nungguin, apa mbak gitu kan, mau ngerongsokin ini ya kardus boleh gitu kan. Tapi gak tahu kenapa sekarang itu abang-abangnya kayak kalau kepanggil itu langsung molos gitu, langsung kayak jalan aja gitu, apa gak kedengeran saat aku panggil atau gimana, gak ngerti. Sampai ini numpuk ya bun, cuma kayak risih aja kalau misalkan beberapa kardus itu yang numpuk. Ini juga di atas lemari juga ada kardus itu sekitar 2 atau 3 ikat ya, dan di samping lemari juga udah mulai numpuk. Jadi kayak risih aja, takutnya menampung nyamuk demam berdarah atau nyamuk-nyamuk lain. Karena kan ini juga musim hujan, jadi aku takut aja. Tapi tetap aku semprot saat aku keluar rumah maupun aku pergi gitu ya. Jadi pas aku masuk ke kontrakan itu kayak udah bebas nyamuk. Tapi lagi-lagi namanya musim hujan, kita takut aja, lebih baik kita takut daripada nanti terjadi apa-apa gitu ya bun. Semoga teman-teman yang ada di rumah saat nonton video aku sehat selalu, pokoknya jaga kesehatan. Karena di musim hujan ini pasti ada aja gitu ya penyakit-penyakit yang akan datang atau menyerang kita. Pokoknya kita sehat selalu, jaga pola makan, jaga pola tidur, dan jangan ngoyo buat kerja juga ya. Pokoknya tetap semangat buat teman-teman. Aku juga semangatin buat diri aku untuk tetap sehat dan selalu jaga pola makan dan pola tidur juga, biar aku bisa ngurus suami, biar aku bisa ngurus warung dan kerjaan rumah, dan bisa menyapa teman-teman yang ada di online. Dengan aku berbagi video di YouTube, semoga bisa terhibur dan terinspirasinya sebagai ibu rumah tangga yang aktif dan produktif. Mungkin teman-teman yang ada di YouTube mungkin udah produktif banget, bisa berbagi pengalaman maupun pengalaman, bisa tulis di kolom komentar ya. Thank you.
Masya Allah, tabarakallah, hari ini juga udah selesai. Mitu bikin video bongkar event 33 ya. Ini aku lanjut mau bikin paket buat ponakan aku yang ada di Blora. Kebetulan aku juga sering banget ngirim paket, cuma nggak aku nge-record, nggak aku masukin ke YouTube ini. Dan kebetulan aku pengen banget videoin juga, siapa tahu ini buat menyenangkan aja gitu buat aku. Alhamdulillah udah gak kerasa banget, udah 3 tahun aku sering banget kirim paket ke mereka. Meskipun paketnya itu gak seberapa, tapi minimal aku bisa kirim apa yang sering aku makan dan sering aku beliin buat ponakan aku juga. Kebetulan aku punya ponakan itu yang ada di Blora, ini sedikit cemilan buat Ramadannya mereka. Ini aku gak tahu cukup apa enggak buat mereka, karena mereka itu bertiga ya. Jadi aku sedikit ngelebihin cemilan buat mereka, nanti cemil-cemil saat selesai buka puasa gitu ya. Tapi gak tahu kenapa nanti sampainya kapan, ya kayaknya mungkin bakalan lewat gitu. Dan ini udah mau selesai aja videonya. Terima kasih banyak yang udah nonton dari awal sampai akhir. Terima kasih banyak yang udah dukung dan support aku. Dan jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Like, comment, dan share ke teman-teman kalian juga ya. Terima kasih banyak. See you.